Lepik, guys. Nih, guys. Tepung goreng udah dimarinasi barusan sama Bro Ardi ya. Oke, guys. Jadi pagi ini kita hunting nggak jauh-jauh dari rumah ya. Ini di spot ini aja, andalan. Ini spot kayak gini tapi tekukurnya melimpah, teman-teman. Oke, kita nyanggung di sini aja dulu dan hari ini kita pakai unit belajar Evo-nya. Oke, itu biar Bro Ardi naro pikat dulu di sana. Tadi pagi udah terlihat sangat banyak di sini. Kita tinggal sanggung aja ya. Ini kena. Yang penting kena dan cukup. Ini kan goreng. Ini kan digoreng. Masak gitu ya, yuk. Ya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Jungkel masalah ngelipik ngono lho suara dari 860 fps kurma kaya kurta mempel tok kaya kurta mempel tok jatuh itu tadi gitu. Suara imut baca wain. Sip, jos ketemu itu, guys. Sekian lama mencari. Padahal gue ini jembar kok ya ora ketemu-temu. Beli nyelesep. Itu tadi di pohon itu ya, guys. Mas berhenti sih. Kayaknya dure mau. Dure mau. Oh, kabur. Ya ora medok. Lah. Angel guys. Pangi kebo. Tuh ora ketara cucuke. Ndas tok ketara ndul. Iko ketok. Heeh, ketok ndas tok. Ketara ndas tok iki nanti mungkin. Sikat ora. Sikat iki kena kena iki. Oh, dodone ketara. Sikat guys, ketok minar mau sono iki. Cakep. Ngono lho. Ngono lho. Tunggu ket mau gak ketok-ketok iku ne apa ne? Posisine tak kira-kira tok ngendodo. Ada satu lagi. Ini jarak. Ini berarti kayak mau 65 ya. Jebule 65, guys. Iya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Ngelipik langsung ah. Deket mau iki lho. Tapi kayaknya gak urip lah, guys. Langsung suruh melaku cok. Ambil langsung ayo, ambil langsung. Oke, sikat. Serak lumpat tuh. Oke, kita ambil yang 65 meter barusan. Sama bagus. Sama tadi yang begitu 50 meter. Kita ambil yang sebelah sana dulu. Ayo guys, ayo guys, ayo guys, salah rumah tuh.
Oh iya guys, tuh gak kena ya angin gani. Casa, ambil satunya itu bukan itu tadi. Petit nih ya, petit pangkal. Tapi oh ini, tuh wes kaplak oh, tuh bayi. Oke guys, lanjut. Oke. Pindah tempat. Pindah tempat ini. Oke. Ambil musik box dulu. Ini guys, coba ini. Oh, nopo. Nanggon rungkutan kayak dulu. Aku kurang dekat sama teman-teman. Itu menjelok malah di depan mata ya, jarak 32. Itu orang yang ngomong cakep itu ini gue. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini puter geni loh jungko sorao langsung ambil guys. Oke. Teman main coba ekor banget banget sih. Oh oke okay. Deru orang puter puter geni iya i deru ah puter kok deru. Oh iya puter geni guys. Anakan puter ih puter geni ya. Mantap, mantap. Ya lanjut. Panas sekali, teman-teman. Alhamdulillah tapi kita udah poin lumayan ya. Udah lumayan lah untuk kita masak siang ini kayaknya udah pas. Jadi kita langsung aja untuk masak. Habis ini kita mau cari spot masak dulu, guys. Oke, okay, kita langsung OTW spot masak dulu. Masak apa sih, mas guys? Apa ya guys, enak guys? Goreng. Goreng terus disambil iglu, sambil geprek. Oke. Okay. Cocok. Cocok. Oke. Okay. Oke okay, teman-teman, kita udah di spot untuk masak ya, dan kita rencananya mau masak geprek. Nanti tengkuknya kita goreng terus apa habis kita goreng nanti kita geprek pakai sambal bawang. Oke okay? Jadi langsung aja mas bro, sampean seperti biasa bersihin tengkuknya, nanti langsung itu ya diolesin, dimarinasi bumbu kuning sama bawang, tahu kan? Siap bumbu goreng. Iya. Oke okay. Langsung aja saya mau siap-siap juga buat apa perapiannya dan lain-lain, kita langsung masak. Apa itu? Alat apa itu? Ini alat rotok modern. Mbok gawe ke alat canggih. Ini Bro Adi anu guys punya ide itu, daripada kita apa? Buat tungku dari kayu, dari batang pohon itu dibuatin, dilasin pakai apa besi. Ringkas ringan itu. Tekukurnya udah dimarinasi ya? Udah. Coba lihat. Nih guys, tekukurnya udah dimarinasi barusan sama Bro Ardi ya. Cari bumbu kuning biar tambah gurih. Ini tinggal goreng. Nanti habis goreng langsung ini apa? Kita geprek. Wah guys. Iyo, makan nih. Goreng. Di kancane ono sing digoreng, kancane manggung-manggung ini sebelah sana. Wangi nih cak.
Oke, kita langsung masukkan ini ya, bumbu sambelnya. Kok begitu? Apa ini? Panas juga. Wis? Wis. Aman enggak? Oh, kasih blub. Aku mau dijeblukan, guys. Apa tambah iki iki yo mantap. Nah, ini baru kita masukkan. Oke, langsung kita santap ya. Ini juga udah dikumplitin tadi itu sama Bro Ardi. Apa, Bro? Nih. Lalapan komplit tuh, ada daun pepaya, daun bayam, timun, sama ini enggak kalah pare rebus. Langsung sikat pakai daun pepaya. Nih daun pepaya nih. Oke, guys. Selamat makan. Pertelian. Sambelnya kurang nih, guys. Nambah lagi. Wes ditek di sana lah. Dan kurang dan nikmat pun sendirian. Sambil ya. Kerokolan godong. Cetar lagi guys sambil ya. Aku kur geprek full lalap ini. Pare niki pahit-pahit pi, enak. Ayam lu. Nganggur dah. Nganggur pula. Pakai hijau-hijauan ya, guys, biar
biar seimbang. Gak payah ya bayam ya? Gak lah. Lu yang tua payah dul. Nah, yang nomor itu ada mending lah. Yang tua payah banget. Ini lah, ini lho. Madang umpet-umpetan lho. Tak bingung. Wih, enak tenang sumpah hambil. Kasih, guys. Juga wis nambah po dulu. Tenan nih. Pedes. Biar enggak terlalu pedes. Saya ingin tak ukur deh. Ngaran kiti mo na rata ito. Nga timon sa hijro, rata rata pa ito naman. Ayo 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 sambel. Ya guys. Mantap guys. Enggak.
nikmat pol, pedas, gurih, pahit, manis, campur jadi satu ya, enak sekali. Ini kalau menurut saya tekukur geprek seperti ini tuh menu paling simpel tapi enak. Jadi cuma digoreng kemudian digeprek pakai sambal bawang, enak sekali. Oke, Mas Bro, sekian dulu ya. Apa arah diterus ki? Ora guys, iki wis arah aku habisi apa? Kita mau habisin dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti kegiatan kami. Sehat selalu, lancar terus rezekinya. Saya Nugroho Hunter bersama Bro Ardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Kurang deh. Hah? Kurang jane. Apa nih? Yo tekukure. Kayak mau.